Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Suli. Selamat datang di Sentra Persiapan. Hore hore, yes. Bagaimana kabarnya anak-anak yang di rumah hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kali ini Ustazah Sulis mempunyai permainan yang baru dan seru. Kira-kira mainan apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Kita lihat videonya ya. Hari ini Ustazah Sulis akan mengajak anak-anak untuk bermain memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Ustazah hari ini akan memegang batu. Kalian boleh memegang batu atau kerikil yang ada di rumah. Kalau ini Ustazah Sulis punya batu warna-warni. Kalian juga bisa menggunakan biji kacang merah, biji jagung. Nah, itu contohnya ya. Ustazah akan memegang kerikil dengan ibu jari dan jari telunjuk. Boleh kalian memasangkan warna yang sama seperti hijau sama hijau. Nah, kalau misalkan boleh enggak ngambilnya dengan jari semuanya? No. Harus satu-satu. Dengan apa ya? Dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti yang dicontohkan oleh Ustazah Sulis. Selamat mencoba ya. Bagaimana? Seru bukan anak-anak bermain kita hari ini? Bermain apa? Bermain memegang benda kecil menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Bisa menggunakan batu seperti yang dicontohkan Ustazah Sulis tadi, atau kalian bisa menggunakan biji, kancing, terserah. Yang penting anak-anak bisa melatih konsentrasi. Terima kasih sudah mengikuti permainan di sentra persiapan. Ustazah Sulis akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.